Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, balik papa. Bunga, kamu kenapa? Balik papa kebakaran. Tadi cacing perut aku udah pada bunyi tau. Iya sayang, dari tadi juga mama udah teleponin papa tapi gak diangkat-angkat. Mungkin lagi di jalan pulang kali. Ingat, saya kasih waktu kamu sampai besok. Kalau kamu gak bisa kasih berlian itu ke saya, kamu gak bakal bisa ngeliat istri dan anak kamu lagi. Cepat! Jangan pernah kalian dekati keluarga saya. Ma, aku susul aja ke pabrik ya. Ma, lilinnya udah mau habis. Aku tiup ya. Iya, boleh Dilan. Papa! Tenang, Nek. Iya, di dalam ada kebakaran. Aduh, tenang. Ya. Bahaya deh, bahaya. Bahaya. Gak boleh. Ada kebakaran. Iya, ditolongin. Sabar. Papa, aku di dalam. Sabar, ya. Tenang, Nek. Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, balik papa. Bung,
enggak, kamu kenapa? Pabrik papa kebakaran. Maaf, maaf. Ibu ini siapa? Saya istri yang punya pabrik, Pak. Istri yang punya pabrik ya? Suami ya. Saya bagaimana? Kami menemukan dompet di pinggir jenazah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat tinggal Mas Fajar. Kamu adalah suami terbaik buat aku dan anak-anak. Gak ada yang bisa menggantikan kamu, Mas. Jagoan Bapak nih ya. Kamu capek gak? Enggak, dikit lagi tuh, Pak. Iya, Dilan. Kalau capek gak apa-apa, digendong aja sama Papa. Gak usah, terus dikit-dikit gendong. Dilan, mana? Papa, tolong nih, Papa cepet, Dilan, ayo cepet, Dilan. Tapi bohong, Udah berani ya? Berani ya. Gimana? Kalian udah dapetin belian saya? Belum, bos. Belum gimana?
ngapain saya datang jauh-jauh dari Jakarta? Bukannya berhasil, malah bikin masalah baru. Bakar pabrik orang. Kalau sampai polisi curiga sama saya gimana? Bos nggak perlu khawatir, bos. Sekarang saya udah dapat informasi di mana berlian itu berada.